Kalau ada tu saya tak boleh buat apa guys. Pandai-pandai lah geng. Layan. Sekali-sekala problem tu biasalah. Hujan ni normal lah. Dia problem ni normal lah. Hujan-hujan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton-penonton sekalian. Di waktu pada pukul 2.52 minit pagi. Guna suara Google. Bila cas, bila aku tarik, lepas tu aku cas balik, dia automatik. Hai Hakim. Dengar. Bangang. Okey, dia akan bunyi. Itu mana canggih, handphone canggih. Okey, tu handphone canggih. Bunyi dia. Hai Hakim. Boleh cetak, Eloy. Boleh. Okey, sekarang ni pada pukul 2.50 minit pagi. Sekarang ni saya buat kali ketiga lagi. Saya berada di PLKN Gua Musang. Kali ni saya nak bawakan lagi cerita-cerita yang menarik tentang PLKN. Baru je saya try tengok dekat sumber-sumber internet apa sejarah tempat ni. Apa yang cerita-cerita yang terjadi dekat sini. Kali ketiga masih lagi aura yang sama, masih lagi aura yang sama, masih lagi terasa yang sama, masih lagi tidak putus untuk dia punya keseraman masih lagi tahap 10%. Okey. Ini adalah suasana di bahagian bawah, tapi malam ni saya nak main dekat atas dan saya cuba berjalan kaki menuju ke arah atas dalam keadaan hujan yang lebat. Ini sampai sana aku akan ceritakan sejarah-sejarah yang telah ditinggalkan oleh pelajar-pelajar PLKN. Sebenarnya saya nak pergi ke Terowong, Jepun. Tapi disebabkan dalam keadaan hujan yang lebat dan masih lagi pagar berkunci, saya tidak boleh masuk ke dalam. Terowong Jepun lebih kurang jarak jauh dia tak jauh daripada sini, bawah tu saja. Tapi memang cantik. Kalau pergi memang sangat-sangat cantik. Rasa dia memang rasa macam wow. Dia punya amazing. Tempat dia memang best. Dah banyak batu-batu bersurat yang bertulis. Seolah-olah sejarah-sejarah ditinggalkan oleh negeri Kelantan. Dan ini adalah kawasan Dewan Makan. Dan tempat ni dikosongkan dalam keadaan lebih kurang 5-6 tahun 2005. Dan dewan ni masih operasi hingga di waktu banjir saja. Selebihnya tidak. Dan jarang sekali diorang tempatkan orang-orang banjir. Dan sekarang digunakan sebagai tempat kuarantin. Saya pun heran macam mana kerajaan boleh letak orang kuarantin di dalam hutan. Tapi biasalah orang kampung. Tapi aku tak nak cerita benda tu. Allahuakbar. Allahuakbar. Test juga testing. Walkie-talkie. Aku dah sampai ke pintu pagar. Test juga testing. Respon. Okay. Ini adalah beberapa pengalaman. 2 bulan ketika mengikuti latihan kimat negara. Di salah sebuah kem latihan di kawasan Gua Musang. Untuk pengetahuan aku adalah batch pelatih pertama pada tahun 2002. Kisah yang pertama. Kem aku ni saya ambil daripada petikan sumber Google internet. Okay. Dia biasa-biasa hujan-hujan ni lah. Aura negatif terlampau kuat. Saya ambil daripada sumber internet. Kem aku ni terletak berhampiran dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan hujan yang lebat. InsyaAllah dipermudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Okey, aku on the way naik ke atas ya. Ingat berhati-hati tau, gurun kuat, hujan lebat. So, tolong berhati-hati, kawal aku punya pergerakan. Sekat kat sini saya dah main, saya nak main tempat lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, lindungilah aku, ya Allah.
Perlindungkanlah aku daripada benda-benda yang tidak ingin. Lindungilah aku daripada malapetaka-Mu, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dalam keadaan hujan lebat pun kita masih teruskan lagi, tak kisah apa hujan sebab kita ada payung. Saya seperti nampak macam mata binatang lah. Saya nampak seperti mata binatang, guys. Dengar. Dengar. Dengar jelas. Suara apabila saya memanggil mesti jadi, mesti datang suara. Aku nampak macam mata binatang pun ada kat sana. Minta tolong backup dekat sikit. Minta tolong backup dekat sikit, oi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala tu alayya wa atu muslimin. Backup dua orang tak boleh, kena tiga orang. Tiga orang kena backup sebab tempat menuju ke gua. Gua tempat puteri duduk. Orang tak load ni. Dua orang memang tak load. Sebab macam-macam bunyi binatang lah ni. Okay, sambung-sambung cerita balik kan. Allah Akbar. Dengar suara menangis. Suara menegur. Okay. Aku cerita, geng. Kem aku ni, ini cerita petikan daripada Google. Katanya kem aku ni terletak berhampiran dengan gua. Waktu tengah hari, punyalah panas. Batu punya hari, punyalah panas. Punyalah panas waktu malam pula sejuk dan selang-seli dengan tiupan tiupan angin. Kami tidur terletak berhampiran dengan gua. Waktu tengah hari punyalah kami tidur di dalam khemah jenis A10. Itu inilah blok A. Yang besar gedabak tu. Dan kawasan khem pula dibahagikan pada dua bahagian. Iaitu Wira dan juga Wirawati. Pelatih lelaki dan juga pelatih perempuan. Bilik air kami jenis besar dan lampang. Dan dalam satu bilik besar itu ada 10 jamban. Dan satu kolah mandi yang cukup besar macam kolah dekat masjid. Tapi keadaan bilik air itu agak suram. Sebab lantai dan bina yang semin tak ada jubin pun. Jadi bila waktu malam dengan mentol lampu yang malap, kolah tu nampak gelap dan menyeramkan. Adalah satu hari itu kawan aku nama dia Rashid. Nak pergi mandi larut malam disebabkan panas. Memang pun sudah lebih 3 malam begitu, bila malam dia macam bahang. Tak ada angin langsung padahal sebelah gua. Last, waktu Rashid itu baru nak mandi, dia berperasan ada perempuan berambut panjang. Sedang mencelup rambutnya dalam kolah. Erti kata lain, basuh rambut terpempan dengan pandangan itu. Dia nak buka langkah 1000, belum sempat. Perempuan itu mencabut kepalanya dan merendam dan mencelup kepalanya itu berkali-kali. Kemudian dijulang kepalanya itu dan dipalingkan ke arah Rashid. Kata Rashid sebelum dia tersembam pingsan, muka dia macam kena toreh dengan pisau. Ada satu malam ketika itu ribut di kawasan kem. Sampaikan ada beberapa khemah yang tercabut ditiup angin. Termasuklah khemah aku. Habis semua kain baju kami basah ditimpa hujan. Saat itu aku dan kawan aku sekemah aku mendongak ke langit. Ada puluhan yang aku rasa Pontianak terbang berlega-lega. Kira-kira 50 meter dari kawasan. Kawan aku mengucap panjang dan aku yang lain terus azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apabila dia mendongak ke langit, melihat lebih kurang berpuluh-puluh Pontianak bertebangan dari atas. Seolah-olah seperti 50 meter dari kawasan. Kawan sebelah khemah aku ni ada trademark.
Dia ni pakai selipar jamban yang bila kena air, dia akan berbunyi. Seret-seret katanya. Dan bunyi itu amatlah kuat. Kami selalu mengusik Fauzi tiap kali dia balik dari jamban. Suatu malam kira-kira jam 3 pagi selepas aku dan Rashid balik di sendiri malam. Bergilir jadi jaga di kawasan kem. Baru mata nak lelap, aku terdengar bunyi selipar Fauzi. Katanya, hoi, malam-malam pun berak ke? Beli aku dari dalam kemah. Cepat-cepatlah aku lihat Rashid pergi ke arah aku. Zal, kau lupa ke? Mana? Fauzi mana ada? Dia kan dapat pelepasan kakak dia kahwin. Siang tadi, kita dan salam-salam dengan dia kot. Selipar dia tu pun dia pakai, weh. Terketar-ketar Rashid beritahu aku. Padahnya, malam itu aku dan Rashid tidur sekali. Cerita yang keempat. Cikgu kami memang ada pesan, jangan sekali bawa balik telur rebus tu ke kemah. Kalau nak makan, makan kejap je. Makan kejap itu je. Untuk info, memang setiap pagi ada telur rebus dan tiada telur goreng dihidang pun. Nak dijadikan cerita, selepas solat isyak, kem kami gempar, ada wirawati kena histeria. Jenuh aku tengok cikgu-cikgu ni nak memulihkan pelatih itu. Masa dia jelirkan lidah, lidahnya hitam. Antara dialog yang aku ingat, yang keluar daripada mulut pelatih wanita itu, aku nak makan. Dia bagi aku makan, katanya mangsa isteria itu. Setelah diselidik, aku sendiri pun terkejut. Kami jumpa dalam kemah, dia ada kulit telur yang sudah kosong isinya. Tidak dikopek pun, kata cikgu aku. Yang ganggu itu disebut banjang. Allahualam. Cerita yang kelima. Malam itu aku pergi ke jamban untuk berak. Tengah sedap, telingaku pun menangkap bunyi suara orang. Aku syak mungkin pelatih, tapi bila aku mati, suara budak kecil. Macam mana saya kena sekarang lah. Aku dapat agak yang sedang berlari-lari di depan jamban-jamban aku. Aku dah mula tak senang duduk. Cepat-cepat aku siapkan apa yang patut. Lepas tu aku kira 1 sampai 5. Kedengan suara budak kecil itu menghitung bilang bilik. Lebih kurang, dialognya lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Bila nombor lima yang terakhir, kedengan suara budak itu menghilang bilangan. Memang aku perasan sewaktu masuk depan pintu bilik aku nombor 6. Ah, sudah. Alah, nombor 6 ada orang lah. Suara budak kecil tu kedengar sekali lagi. Aku meremas spontan. Aku terus merendah pintu dan berlari deras menuju kemah. Aku tak pandang kiri dan kanan langsung. Last cerita yang ke-7. Cerita ni agak seram, guys. Saya nak kongsikan pada korang. Sewaktu kami berlaku aktiviti buruh hantu seorang diri, aku fikirkan itu adalah kawan aku. Tapi dia tidak mengeluarkan suara ataupun bercakap apa-apa. Tapi apabila aku mengikuti daripada belakangnya, tiba-tiba kepalanya dipisahkan daripada badan. Lalu aku menjerit meminta tolong, tapi tiada siapa pun mendengar. Apabila aku melihat kepalanya dipisahkan daripada badan, seolah-olah kepalanya dipenggal. Tapi apakan daya, aku hanya mengucapkan subhanallah dan Allahu Akbar di bibirku. Tapi benda tu masih lagi bergerak. Apa yang aku saksikan pada malam ini adalah, pada malam itu adalah kepalanya pergi ke tempat lain, badannya pergi ke tempat lain. Allahu Akbar. Suara aura dekat sini apabila saya menceritakan agak-agak seram. Agak-agak rasa lebih lain macam. Rasa terasa apabila saat menceritakan tentang makhluk halus dekat sini. Memang sangat-sangat terasa, guys. Saya sendiri pun merasai walaupun saya banyak kali datang ke sini. Ini bukan wayang. Ini bukan drama. Ini jujur daripada hati apa yang saya rasai. Yalah. Siapa tak kenal Gua Musang? Kem PLKN yang telah dibina lama, lalu dikosongkan dulu meriahnya tempat ini. Kerana ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab, cuba nak memasuki tempat ini dengan cara yang tidak beradab, cara yang tidak bertanggungjawab, lalu membawa telur-telur rebus maupun pulut kuning untuk memuja dan memberi makan katanya puteri. Tapi sebenarnya itu adalah bukan puteri. Itu adalah iblis yang menyerupai puteri yang dikotak-katikkan sekarang. Ya, memang betul.
Memang puteri-puteri memang selalu ada dekat gua sebelah kem. Tapi ingat, tipu daya jin sangat leceh. Apabila saat saya menceritakan ada satu sosok perempuan yang melalui depan saya. Allahu Akbar. Inna sa'adukum bila adillah siya kuasa'u alaikum Sulaiman. Antakruju wa terhalu min baitina. Inna sa'adukumullah. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahu Akbar. Suara, bunyi suara tu. Aku bunyi suara tu. Suara jeritan aku bunyi. Allahu Akbar. Request backup. Request backup dekat sikit. Backup dekat sikit. Ada satu objek warna putih lalu depan mata saya. Tapi saya tak nak fokus pada objek. Saya nak teruskan perjalanan saja. Ini adalah gangguan semata-mata. Aku nak naik ke atas. Cepat sikit, wey. Tolong pantau betul-betul. Walkie-talkie, jangan senyap. Goyang, oh, kalau korang senyap. Dan kalau korang nak tahu cerita selebihnya. Kalau korang nak tahu cerita selebihnya, dekat sini ada Maybank yang menyerupai sebenarnya. Bukan Maybank sebenar. Tapi Maybank yang menyerupai sebagai... sebagai menjaga tempat ini. Dulu tanah inilah tanah orang asli. Orang asli memang dia membela benda-benda macam ni. Dan kalau nak katakan cuma tempat ini adalah kampung, cubalah kalau tempat ini seperti bandar. Saya rasa tempat ini dah dibongkarkan dengan cerita-cerita viral, betul tak betul? Tapi disebabkan kampung. Sampai disebabkan kampung, tempat ini berdiam macam tu saja. Kalau nak ikutkan tempat, tempat ini memang rare. Banyak perbuangan-perbuangan. Dulu ada security. Tapi disebabkan mengganggu, apabila ia ingin mengencing, apabila dia ingin membuang air besar di belakang tandas, pos kawalan, lalu melihat pocong betul-betul di depan mata dia. Buatkan dia rasa demam. Kadang-kadang bunyi orang duk menyanyi seperti gamelan. Dia dekat sini, bawah lain punya kerajaan. Atas lain punya kerajaan. Atas sana adalah kawasan gua. So, maknanya kat gua tu memang kerajaan lain. Tak sama dengan kerajaan bawah. Bawah sini lebih kurang makhluk-makhluk yang biasa-biasa. Tapi dekat atas, dia memang ibaratkan kepala lah. Kepala dia. Dekat atas ibaratkan kepala dia. Kepala besar dia. Allahu Akbar. Saya dapat rasa, guys. Saya dapat rasa. Weh, cepat weh, cepat weh. Kau ada mana, Syut? Kau ada mana? Tolong respon lah. Jangan diam. Goyang aku ni. Aku berat dengan payung lagi. Dan dekat hujung sana, orang Kelantan panggil seperti pokok bunut. Kalau dekat Kelantan, pokok bunut ni, diorang akan melarang anak-anak dia, anak-anak kampung, untuk mendekati di pokok bunut. Sebab apa? Pokok bunut ni dia banyak penunggu dia. Pokok bunut ni dia banyak penunggu dia, guys. Bersama sekali penunggu dia macam mana tau? Allahu Akbar. Ini adalah kawasan lelaki, guys. Saya rasa macam menggigil kepala otot, eh. Serius. Kecil tu aku punya perut. Pokok bunut ni dia lebih kurang macam tempat kepala penunggu. Dan pokok ini selalu buat satu pemujaan dan ritual oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Weh, serius. Tu kalau kau nak tahu, itulah pokok dia, guys. Pokok besar. Mungkin tak nampak kau. Ni nampak pokok besar. Dan pokok besar tu ada laluan ke gua. Gua ke belakang. Biasa kita masuk gua depan, ni gua ke belakang. Gua belakang ni bukan calon-calon orang yang boleh masuk. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu objek warna hitam betul-betul. Allahu Akbar. Wey, backup, wey. Aku tak selamat mati. Sumpah, hujan tengah lebat, wey. Gurun tengah kuat. Backup, backup. Seolah-olah seperti memancing saya. Seperti mengajak saya menaiki ke atas. Dekat tangki air ni memang viral. Cerita-cerita orang kampung. Siapa orang kampung Gua Musang mesti tahu kisah tempat viral.
wire tangki air PLKN Gunung Usang. Wire tangki air PLKN Gunung Usang yang dikatakan tempat yang selalu menjadi... Weh, tolong backup sikit, weh. Aku tak sedap hati, deh. Test juga, testing, Yem. Tak dengar suara kau, Yem. Yem, tolong, Yem. Lekas sikit, Yem. Tolong, kawal betul-betul, Yem. Jangan hilang pandangan. Mati, weh. Okey, terima. Jangan hilang pandangan game. Aku terus naik ke gua ni. Aku terus naik ke atas pokok bunut. Tapi aku goyang. Serius aku goyang. Okey, nampak tak pokok besar tu, geng? Nampak tak pokok besar tu? Nampak? Saya harap korang nampak lah pokok besar. Dengar tak suara mengaum? Weh, binatang, weh. Siapa dengar suara? Siapa dengar bunyi suara? Di kediaman pelatih lelaki. Saya paling goyang apabila kediaman pelatih lelaki. Saya paling takut sebenarnya. Sebab bukan sebab takut apa tau. Sebab dekat sini adalah kawasan gua. Kalau korang tahu, gua sebelah sini adalah gua yang dikatakan sebagai mitos. Ini percaya tak percaya, nak dengar tak nak dengar, terpulang pada korang. Dalam gua ni ada satu anak beranak putri yang dipanggilkan Putri Satdong. Okay, Putri Satdong, katanya Putri Satdong. Putri Satdong ni antara golongan-golongan jin seperti Burnian. Yang kedua, Putri Satdong ni zaman-zaman dahulu, Putri Satdong ni mempunyai tiga orang anak. Dulu zaman-zaman dahulu, putri ini meminjamkan pinggan, mangkuk dan juga alat-alat peralatan kahwin. Bila ini zaman-zaman mitos, geng. Saya tak bagi tahu betul atau tidak, Allahu a'lam. Memberi peralatan-peralatan kahwin untuk masyarakat Gunung Usang. Tapi silapnya salah seorang masyarakat Gunung Usang tidak bertanggungjawab apabila Allahu akbar. Apabila mempulangkan pinggan mangkuk yang dikatakan yang meminjam barang-barang peralatan kahwin dihantar dengan keadaan yang kurang hajar seperti tidak beradab, pecah. Kalau kau nak tahu pecah, geng. Ada suara jatuh. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, tolong aku, ay. Subhanallah. Allahu akbar, benda terbang. Dia terbang. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Allah Akbar, aku tunggu dulu, guys. Aku rasa macam lain lah. Bateri pun dah malap. Aku kena tukar bateri dulu. Nampak tak, geng? Satu warna putih terbang. Satu kain terbang. Memang sangat-sangat tinggi. Terbang betul-betul menghala turun ke bawah sini. Aku nampak ada dekat pokok bunut tu. Alah belas loji atas. Aku tukar bateri jap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Geng, lampu malap tak, geng? Tak malap ah. Saya suruh tukar lampu baru, dia orang tak tukar lagi lampu baru. Sebab dalam keadaan hujan, guys. Saya pun pakai payung je ni. Assalamualaikum ya maksyurah jin. Tunjukkan di depan mata aku. Tunjukkan di depan mata aku, wahai jin. Kalau benar-benar kalian berada sini. Okay, saya sambung balik pinggan pecah. Oh, tak habis lagi ya cerita pinggan pecah. Kat depan sana, geng. Tandas sana ya. Tempat budak jatuh mati tau. Kalau tandas ni je yang paling saya takut. Banyak-banyak tandasnya kat sini. Kat belah sana satu. Kat belah sini satu. Paling saya goyang. Bukan belah sini. Belah belakang.
belakang tempat parking kereta. Okey, saya sambung cerita balik tentang pinggan pecah. Okey, saya nak bagi tahu korang, pinggan pecah bila orang-orang kampung pinjam pinggan makuk puteri itu dipulangkan dengan keadaan pecah. Lalu okey guys, dengar suara bass cakap suara tak sampai sebab dalam keadaan hujan lebat. Aku nampak jarak jauh tu. Tolong respon walkie-talkie, tolong respon. Okey, ni tandas ke belakang sekali. Tandas dekat sini dan tandas dekat ujung sana. Lepas tu apabila puteri tu melihat dibuang mangkuk itu menjadi rosak, lalu ini cerita tak tahu mitos ke apa, tapi inilah legenda Gua Musang. Puteri itu menyumpah. Puteri itu sumpah pinggan makuk dan segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar tebang. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Inna sa'adukum bil ahdi lazi yaqasahu alaikum Sulaiman. Antakhruju wa tarhalu min baitina. Inna sa'adukum Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Relax, chill. Allahu Akbar. Loi, kamera slow sikit boleh ke? Sorry kak. Memang agak susah sikit bergerak-gerak, berat gila. Dekat 10 kilo adalah berat lah dia punya ni. So kalau setakat goyang-goyang macam lagi-lagi tu normal lah. Kita bukan nak tengok TV. Aku nampak benda terbang daripada arah gua, geng. Aku nampak benda terbang daripada gua. Allahu Akbar. Nampak. Ada lagi, muncul lagi. Muncul lagi. Muncul. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu bayangan hitam nak serang aku daripada belakang. Backup. Backup. Allahu Akbar. Atas makas datang kepada aku. Aku memanggil kalian dengan kalimah. La ilaha illallah. Datang kepada aku. Datang kepada kau. Datang kepada kau. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Backup. Lampu langsung tak ada. Lampu langsung tak ada support. Memang gelap gila lampu ni. Aku tak tahu. Aku tak tahu macam mana lampu ni tiba-tiba boleh jadi macam ni. Bunyi orang bercakap. Bunyi orang menyanyi. Backup. Tolonglah. Dengar respon aku. Dengarlah. Tolonglah. Request backup. Tolong respon. Allahu Akbar. Walkie-talkie sampai tapi dia tak dengar suara saya. Dia tak dengar suara saya, geng. Nampak warna hitam, geng. Nampak serius warna hitam. Nah, tak terang. Mengharapkan satu lampu je. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cari-cari tempat. Tempat berlindung hujan lebat ni. Sama-sama yang nampak, yang sama-sama. Allahu Akbar. 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 Weh, tolonglah request, tolong respon, tolong respon. Tolong respon. Kalau rasa tak boleh nak respon, aku matikan walkie-talkie ya. Serius aku cakap. Hujan lebat gila ni. Allah Akbar. Nampak kilat drone. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Megigil syut. Sumpah megigil. Adan. Berentap denganku. Okay. Munculkan. Yang mana tadi tunjuk dekat aku tadi.
Kelibat warna hitam, gondorowo, pontianak sekalipun, aku suruh panggil namamu. Hanya kuasa Allah saja yang boleh hapuskan kau. Tiada apa-apa pun kekuatan terletak pada diri kau. Datang kemari. Seruan namaku demi seruan. Bumi yang bersaksikan langit. Bumi yang bersaksikan bumi. Bersaksikan hujan yang menempuh rahmat. Maka tunjukkan. Tunjukkan diri kalian di mana tempat kalian. Tesing dulu, tesing. Ye, bulang balik, ye. Aku tak dengar, ye. Hujan. Hujan lepas, ye. Sekejap, ye. Saya cari lampu yang terang sikit, ye. Dengar. Hujan tu hujan lah. Entah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yaduru bi asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa min 'alim wala haula wala quwwata illa billahil 'azim ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun inna sa'alukum bil ahdi allazi yaqazahu 'alaykum sulaiman an takhruju wa tarhalu min baytina inna sa'alukum Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'azim. Ada bunyikan suara kalian. Aku memanggil kalian. Gegarkan segala objek. Gegarkan segala objek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحموض والعصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. Adan. Hujan tengah lebat, guys. Hujan rahmat. Allahu Akbar. Depan mata datang, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, guys. Allahu Akbar. 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 Tunjuk lagi. Tunjuk lagi di mana tempat kalian. Tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Subhanallah. 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 Tunjukkan. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ada terbang belatas, guys. Saya hujan lebat, guys. Hujan lebat. Saya duduk main fokus tempat yang ini, geng. Tunjukkan lagi. Hadang. Cabaran demi cabaran. Empat penjuru alam. Kubukakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hujan ni, guys, memang tempat dia adalah untuk berteduh. Tempat dia adalah untuk berteduh, geng. Hujan ni memang tempat dia berteduh, geng.
Memang tempat dia berteduh. Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Wei, tolong wei. Bateri semua langsung tak ada ni, bateri langsung tak ada ni. Adakah bateri handphone ni? Testing 1, 2, 3, testing. Man, tolong backup. Man, tolong respon sikit lah, man. Tolong respon sikit. Allah, apa? Gua kerja, nak kena pegang 3 kali, yo. Bateri langsung tadi. Allah Akbar. Adun. Hujan lebat. Saya kena turun daripada tempat ni. Jauh ni nak turun ni, tak tahu berapa minit sampai. Jauh. Base memang sangat-sangat jauh. Walkie-talkie tak sampai. Oh, lebat weh. Ini lebat, hujan lebat. Woi, aku balik base. Ciao. Tak payah datang. Payung nak tercabut. Allah Akbar. Subhanallah. Jauh nak turun base ni. Payung masalah ni, geng. Macam mana ni, ha? Seronok tengok hari demi hari. Kepelabanan kau, bodoh. Orang hujan-hujan lebat, drama kepala bapak kau. Drama, bangang. Orang tengok hujan-hujan lebat, drama kepala banan kau. Apa jalan ni? Wuih, tak nampak jalan, siut. Lebat hujan ni. Allah Akbar. Tak nampak jalan. Licin. Jalan licin. Allah Akbar. Sedih aku tengok komen-komen bangang ni. Serius tu. Tak apalah. Benda pun kita buat apa sekalipun, orang menghargai, terima kasih. Yang mana tak menghargai, tak apa, jom. Kita test, cuba lagi. Kita buat kerja bukan nak puaskan hati orang. Tapi kita buat kerja kerana kita fikir rezeki. Halal haram, Allah yang tentukan. Manusia langsung tak ada hak untuk tentukan rezeki kita. Bismillah. Let's go, gang. Makin orang tak suka, makin limpahlah rezeki aku.
Makin orang tak suka, makin limpah rezeki aku. Amin, Rabbana Amin. Wow, hujan lebat. Dia punya rahmat. Hujan lebat. Oh. Amin ni motor, amin ni motor. Amin ni motor, amin ni motor. Hujan lebat. Jauh best geng. Rupanya jauh. Kasut dah basah tu kuyuk ni. Wah, hujan dah makin kuyuk lah. Kasut dah basah ni. Sian lah budak-budak ni. Tak ada payung lagi. Demam lagi. Aduh. Hai. Aku kalau demam tak apa boleh lawan. Diorang kalau demam ni. Susah buat kerja lagi. Kakak lebat tu lah. Inilah katanya. Inilah pengobatan paranormal kami hadapi di waktu musim ketujuh ni. Inilah kenangan-kenangan susah senang bersama dengan tim, tapi tak pernah rasa lelah, tak pernah rasa mengeluh dalam setiap pekerjaan. Basah-basah kuyup tu. Jauh tak jauh? Korang tengok sendiri, geng. Dia punya jauh tak jauh, geng. Tengok sendiri lah.